tbs.org.my, pergi ke menu, tekan pada bayaran dan pilih zakat fitrah. Di sini kita boleh tekan untuk jumlah individu ataupun tanggungan kita, berapa orang. Sebagai contohnya, kami mempunyai 5 orang tanggungan. Klik tambah. Dan akan keluar page summary. Berapa yang kita harus bayar untuk zakat untuk tahun tu. Lepas tu kita klik seterusnya. Dan kita boleh pilih cawangan. Di sini kita nak kutip receipt kita. Pilih cara untuk kutip receipt secara pos ataupun kutip sendiri. Dan tentukan alamat yang kita pakai pos. Itu adalah part yang paling penting adalah lafaz akad. Klik dan kita akan direct ke cara pembayaran melalui SorokPay ataupun online banking. Klik seterusnya. Klik pasti. Dan kita akan terus ke website bank yang kita akan pakai untuk bayaran secara atas talian. Apabila sampai di bank website yang kita pakai, kita harus lengkapkan dan tunggu OTP number yang akan dihantar. Setelahnya, kita akan proceed dan terus akan menerima paparan berjaya.